Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Tatung Mustari di channel Al Mustari Teman-teman sekalian insya Allah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang hukum nun mati dan Tanwin hukum nun mati dan tanwin, tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan nun mati dan juga tanwin. Teman-teman sekalian, nun mati adalah nun yang tidak berharokat, biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit ataupun bulat sempurna. Jadi, kalau tidak berharokat, berarti namanya nun. Sukun atau nun mati, adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata, ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi, dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata "masalan" sama dengan kata "masalan" dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua nuhun dengan tanwin di ujungnya maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum dalam nun sukun dan tanwin itu ada banyak ya ada yang membaginya dengan empat hukum ada yang membaginya dengan lima hukum ada juga yang enam hukum nah di sini saya akan membawakannya dengan enam hukum pada dasarnya sih sama aja yang empat hukum yang lima hukum yang enam hukum juga sama hanya ya beda beda segi pandang aja teman teman kalian hukum non sukun dan tanwin ada enam yang pertama adalah Izhar halki dua idegom bilhuna tiga izhar mutlak empat idegom bilahuna lima iqlab dan enam ikhfa hakiki nah biasanya kalau yang pakai lima hukum itu izhar mutlaknya itu di jadikan pengecualian dalam hukum idgham bi Adapun yang membaginya dengan empat hukum adalah Nah, ide guna dan ide gombe laguna itu disatukan, sehingga menjadi empat hukum. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halki. Idhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan khob. Adapun cara membacanya adalah: membaca nun sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa izhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya, pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca izhar. Kemudian kenapa dinamai dengan halki? Karena huruf-huruf izhar di sini makhrajnya adalah dari tenggorokan. Nah, tenggorokan bahasa Arabnya adalah halq halki gitu ya. Di sini ada contoh dari izhar halki. Yang pertama bertemu dengan hamzah. Min ahli min ahli dua sukun bertemu dengan ha man hajaru man hajaru tiga tanwin bertemu dengan ain hakon ala hakon ala empat nun sukun bertemu dengan hak min haythu min haythu lima tanwin bertemu dengan ghain wa rabbun ghafurun wa rabbun ghafurun yang terakhir nun sukun bertemu dengan kho wal mun khani kotu wal mun khani qatu. yang kedua ada hukum idgham bila guna idgham bila guna adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya nun mim atau waw Cara membacanya adalah meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah yang dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. Contohnya nun sukun bertemu ya mai Teman-teman sekalian jangan lupa untuk menahannya dan disertai dengan gunah 2 sampai 3 harokat. Kita ulangi lagi contohnya. Mayakulu. Selanjutnya Tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya, amilatun nasibatun. Amilatun nasibatun. Nun sukun bertemu dengan mim. Mim masadin. Mim masadin tanwin bertemu dengan waw khairu wa abqa khairu teman-teman sekalian dari hukum idgham bi ini ada pengecualian yakni apabila nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata jadi bertemunya itu dalam satu kata Nah hukumnya adalah Izhar mutlak Izhar mutlak Contohnya Ad-dunya Tidak dibaca ad Tetapi yang benar adalah Ad-dunya Bunyanun Qinwanun nun Nah, teman-teman sekalian, keempat kata tersebut dibacanya adalah idhar tidak diidegomkan Hukum yang selanjutnya adalah idogom bila gunnah Idogom bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Cara membacanya meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa guna. Contohnya, tanwin bertemu lam rizqallakum rizqallakum nun sukun bertemu ra mirrabbihim mirrabbihim Hukum berikutnya adalah iklab. Iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai guna 2 sampai 3 harokat. Contohnya sami am basiran sami am basiran am am Hukum yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, bo, vo, fa, kof, kaf. Nah, cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun dan disertai runa 2 sampai 3 harokat. Yang dimaksud dengan menyamarkan di sini adalah ketika kita mendengungkan atau menyamarkan nun sukun itu, lidah kita sudah siap ke huruf berikutnya. Di sini ada beberapa contoh ifa hakiki. Pertama, nun sukun bertemu dengan to. Yantikuna Kemudian Tanwin bertemu dengan dal Ma da Nun sukun Bertemu dengan shin Insya Tanwin bertemu dengan huruf fa Um yung fahum tanwin bertemu dengan jim fasabrun jamilun nun sukun bertemu dengan Sode, ya surukum nun sukun bertemu dengan kaf angkana nah teman-teman sekalian kalau kita simpulkan maka seperti pada tabel berikut ya hukum nun sukun dan tanwin itu. Pertama ada izhar halki yang mana hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Yang kedua idagom bila hurufnya ya, nun, mim dan waw. Yang ketiga idagom bila hurufnya lam dan roh. Nah syarat idogom bila guna dan idogom biguna itu adalah harus berada pada dua kata Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf idogom itu dalam dua kata atau berbeda katanya Kemudian hukum berikutnya ada idhar mutlak yakni bertemu dengan ya dan waw dalam satu kata Hukum yang kelima ada iklab hurufnya cuma satu yaitu ba dan yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki yang mana hurufnya ada 15 yakni ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sol, dod, to, do, fa, kof, dan kaf. Itulah teman-teman sekalian sekilas pembahasan tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.